Maura Magnalia Matiaratri yang berusia 28 tahun adalah putri sulung dari dua bersaudara bersama Melchior Mirari Manusakri, anak pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryolaksono. Ibunya merupakan seorang artis dan politikus dari Partai Golkar yang menjadi anggota DPR RI. Maura Magnalia menyelesaikan pendidikannya di LaSalle College Singapura jurusan Design Communication. Maura melanjutkan pendidikannya pada program pascasarjana di Sydney University. Maura pun sempat berniat meluncurkan buku mengenai pemberontak dan anti-mainstream. Maura tidak terlihat terjun ke dunia entertainment atau politik seperti ibunya Nurul Arifin. Maura Magnalia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dosen dan mengikuti jejak ayahnya Mayong Suryolaksono. Di akun Instagramnya, Maura Magnalia kerap tampil fashionable dan sepertinya dia menggemari tato dan lagu rock atau musik metal. Selain memiliki paras yang cantik, Maura pun merupakan sosok cerdas hingga membuatnya terlihat eksentrik. Maura meninggal di usia 28 tahun pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Maura meninggal secara mendadak di ruang makan saat keluarganya tertidur pulas. Penyebab meninggalnya Maura karena serangan jantung. Jenazah Maura Magnalia Matiaratri diberangkatkan ke pemakaman pada Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Putri sulung politisi Nurul Arifin tersebut dimakamkan di pemakaman San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat.